project lagi untuk Vario LED Gen 2 ini ya. Untuk speknya seperti biasa pakai ICE, nanti kita tes nyalanya, kita keluarin dulu nanti motornya setelah selesai. Alisnya pakai RGB untuk kali ini. Oke, nanti kita lihat waktu sudah selesai instalasinya. Oke, sebelum kita lihat lampu depannya tampilannya, ini kita cek dulu ya, ini posisi mati total ininya. Saklar kiri udah ganti fiction juga nih, biar ada pas beam sama on off nya ini posisi mati total, voltasometernya 14,4. Oke, begitu nyalain nih alis pos dekorasi 14,3, masih balik lagi 14,4, jadi aman ya untuk dekorasi juga. Sama seperti nggak nyalain lampu gitu ya, cuman beda sedikit aja. Ini kondisi mesin idle, cuman RPM-nya memang agak besar, kurang lebih 1500-an. Ini kalau kita nyalain untuk lampu utama, lampu utamanya nyala 13,4. Ini mesin idle ya, kalau digas udah pasti naik lagi, masih bisa 14,3, 14,1, tergantung RPM. Oke, masih aman ya. Jadi untuk pemakaian siang hari ini, kalau bisa ending stop jangan terlalu sering dipakai, jangan stop begini ya, biar waktu lampu merah mesinnya nggak mati, karena waktu mesin mati itulah yang bahaya kalau proyektornya tetap nyala guys. Kita coba tes untuk levelingnya, fitur leveling. Nah, ini cut offnya turun ya. Sinarnya bisa dilihat di sini, bisa naik lagi. Nah, naik. Normal semua ya. Oke. Kita coba indikator lampu jauh dekat. Nah, ini fungsi saklarnya juga normal ya. Ini pas beam. Lampu utama nyala, ini jauh dekat. Ini jauh standby, ini dekat. Ini matiin lampu utama, matiin alis dan dekorasi lainnya. Nisan kiri, nisan kanan, klakson, klaksonnya standar masih. Oke, jadi begitu tips buat yang udah pakai proji, yang udah pakai proji atau proyektor ya. Ini lampu, ending stopnya kalau bisa jangan dipakai, karena begitu mesin mati tapi proyektor posisinya nyala, dia pasti akan makan langsung dari aki ya, tanpa pengisian dari mesin. Kali ini 13,2 ada pengisian dari mesin. Kalau digas dia pasti naik sih. Sama kalau misalnya mau matiin mesin, ini posisi mati semua, biar akinya maksimal dulu sebelum posisi mesin mati, biar waktu pertama di starter dia nggak tekor ya gitu. Jadi tetap bisa ngangkat starternya, walaupun starter Vario ini udah enteng banget, nggak terlalu makan daya kayak motor lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut keluarin, kita tes, kita kasih lihat untuk hasil dekorasinya seperti apa. Oke, ini kita kasih lihat untuk dekorasinya ya. Ini masih siang hari, masih terang juga. Kita lihat nyala alisnya sama ringnya terang atau enggak. Nyalain. Oke, kurang lebih untuk dekorasinya seperti ini, pakai full RGB yang alisnya, untuk si proyektornya ring putih, devilnya biru, devilnya kita pakai 360 ya biar warnanya padat, sama alisnya kita pakai AS Premium, ini nggak ada bintik-bintiknya ya, kelihatan alisnya semua rapi, beda sama alis RGB yang murah. Oke, sen sebelah kiri. Nah, ini waktu ngesen juga terang, dia nyambung terus sampai atas, sampai ke tempat sen standarnya. Sebelahnya, Mang. Oke, kalau siang hari terang apa enggak? Ini kita tes siang-siang ya, guys. Matiin sennya. Lampu utama ngedim. Lagi. Nah, itu kalau lampu utama nyala, kurang lebih. Nyalain lampu dekat ya.
Lampu jauh? Kalau lampu jauh dia bisa tinggi ya. Kalau lampu dekat baru dia nggak silau. Nanti hasil tes malam harinya kita kasih lihat pakai motor lain karena motor datangnya siang. Oke, matiin lampu utamanya. Oke, kita coba tes untuk hasil output dari billet AS 2,5 inch di new Vario. Vario LED generasi kedua. Nah, ini kurang lebih sinarnya. Kita tinggiin lagi. Nah, sinarnya bisa sampai sini ya, ujung jalan nih. Jauh dekat. Kurang lebih hasil sinarnya seperti ini. Oke, ini kita tes untuk alis RGB-nya ya. Alis RGB-nya bisa dibikin standby juga. Jadi kalau kita mau pilih sesuai warna pilihan bisa. Mau dibikin satu warna kayak ini. Atau mau dibikin running. Pilihan running-nya juga ada 210 mode kurang lebih ya. Jadi bisa pilih sesuka hati atau kalau mau pakai auto. Nah, karena 210 mode, ini kalau auto jalan Jakarta-Bandung juga nggak habis kayaknya. Oke, ini untuk warna-warna standby-nya. Oke, ini alis sudah sering banget kita review ya. Kurang lebih seperti itu. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Buat yang minat silakan kontak via WhatsApp, jangan lupa disertakan gambarnya. Untuk tanya-tanya harga via WhatsApp, karena harga ada kemungkinan berubah sewaktu-waktu ya. Jadi daripada kita repot ribet, videonya terlalu banyak juga, kita ngedit-ngedit harga, mendingan tanya harga yang lebih up to date di WhatsApp. Agak slow respon karena memang banyak banget yang WhatsApp yang balas cuma satu guys, gitu ya. Jadi harus ada istirahatnya juga. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you. Bye-bye.